Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle ID. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membayar barang di Shopee menggunakan virtual akun Sibank. Oke, di depan saya sudah ada barang yang akan saya beli, yaitu topi Market Chaps. Langsung saja kita ke tutorialnya. Langsung kita pilih beli sekarang karena ini tidak perlu dimasukkan keranjang. Saya mau beli satu, langsung beli sekarang. Untuk proteksi kerusakan saya biarkan saja, nggak perlu. Untuk voucher sepertinya nggak ada. Untuk metode pembayaran, sebentar, saya pilih Sibank ini ya, metode pembayaran Sibank. Oke. Setelah memilih metode pembayaran, langsung saja klik buat pesanan. Dan inilah nomor virtual yang akan kita bayar. Langsung kita buka aplikasi Sibank. Di depan saya sudah ada aplikasi Sibank dan langsung saja kita login. Bisa menggunakan fingerprint atau PIN ya. Di halaman utama langsung pilih transfer. Pilih virtual akun. Dan masukkan virtual akun yang di Shopee tadi. Yang ini ya, yang 781 terus sekian-sekian ke belakang. Oke, kita masukkan dulu. Langsung klik. Dan akan muncul tagihan sebesar 133.000 sesuai yang ada di Shopee. Untuk biaya transfernya gratis. Oke, langsung kita pilih selanjutnya. Pada halaman konfirmasi, langsung saja klik konfirmasi. Masukkan PIN Sibank. Dan berhasil, kita masuk lagi ke aplikasi Shopee. Setelah pembayaran terkonfirmasi, maka statusnya menjadi pembayaran berhasil. Nah, setelah itu jangan lupa ubah pengirimannya ya. Saya mau menggunakan JNT Express. Jadi biasanya langsung masuk ke Shopee Express Standard ya. Ini saya ubah ke JNT. Langsung konfirmasi dan selesai. Oke, sekian tutorial bagaimana cara membayar barang belanja di Shopee menggunakan Sibank. Semoga bermanfaat.